Salam sejahtera hai apa khabar semua. Sebelum aku nak mulakan video ni, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak apa yang support aku untuk buat konten-konten jenis macam ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, tanpa membuang masa, mari kita mulakan video ni. Okay, bagi korang yang follow aku daripada dulu, aku mesti tahu kan, sebelum-sebelum ni aku dah beli satu mikrofon daripada Gaming Freak, iaitu Gaming Freak Chanter Nano. Jadi aku ada beli dia punya aksesori tambahan sebab aku punya stand tu dah macam dia mula berkarat. Jadi aku buat keputusan untuk beli dia punya kaki yang baru tu. So tanpa membuang masa, mari kita buka dia punya packaging dia. Packaging dia dia macam botol yang mana? Aku tak tengok lagi. Okay, sekejap mana ada pisau tu. Wow, ni macam nak potong mana ni. Okay, aku cuba potong. Cari punca dia dulu. Sekejap kita akan cubalah. Aku harap jangan potong dia punya. Oh, bubble wrap memang tebal eh. Dia punya packaging ni boleh katakan okey lah. Ni aku beli daripada Gaming Freak Malaysia sendiri. Apa boleh tengok dekat link description kat bawah. Oh, kuasa ni risik. Satu dah selesai. Aku memang sengaja tak nak buka awal-awal sebab aku nak buka sama-sama dengan apa sekali kan. Jadi inilah packaging dia, tengok daripada jarak dekat. Kat sini ada ciri-ciri dia. Apa yang menarik aku untuk beli mic tripod ni ialah dia kata anti vibration fit. Jadi aku nak try lah, kalau kita letak atas meja tu macam mana kan. Ni spesifikasi kat belakang dia. Ok, dah tak ada apa dah. Tapi aku boleh rasa benda ni dia macam agak berat juga lah. Okay, kita buka dulu. Buka tak payah risau pun, buka daripada atas ke apa-apa tu. Okay, cik je dia punya ujung dia. Sekejap, mari kita buka. Okay, pertama kali aku pegang rasa okey, dia punya kaki semua ni besi. Bawah ni ada getah, macam getah. Ya, betul. Okey, lepas tu mana lagi badan yang boleh pusing? Okey, sini. Oh, sini. Sekejap eh, aku try tengok. Aku rasa yang sini untuk adjust tinggi dia, betul. Ya, betul. Kita boleh adjust dia punya ketinggian dia. Bila dah jumpa kita punya ketinggian tu, kita skru ketat dia kat sini. Contohnya yang macam ni. Tunjukkan apa ya. Okay, ni paling rendah. Untuk bagi dia naik, kau kena tarik sikit. Aku ketatkan balik kat sini. Okay, kita meja. Dia macam ni ya. Okey, nampak boleh dengar. Semua bahan binaan ni aku rasa memang besi. Kecuali yang bahagian bulat ni dia plastik. Pernah eh. Okey. Lain ni kita try pasang tu dengan mikrofon Chanter Nano aku. Okey, ni lah punya mikrofon Chanter Nano aku. Ni stand yang original. Aku akan buka stand yang original ni. Buka kaki dia aja. Okay, lepas tu dia punya holder kita kekalkan. Holder dia ni kita ketatkan. Dan aku rasa dia pasang macam ni kot. Oh, bukan. Oh, kena buka skru kat bawah ni. Skru ni kena buka dulu.
dan baru boleh masuk kuasa. Mari kita test tengok. Jap, kau ambil alat untuk buka jap eh. Cara nak buka skru yang kat bawah ni, kita kena guna benda yang nipis yang panjang untuk buka. Jadi aku akan try dia punya. Okey, dah terbuka dah dia punya skru ni. Ni skru dia. Jadi kita skrukan kat sini je. Ya, memang betul. Skrukan je, boleh masuk. Okey, jap bagi kemasau sikit untuk buat. Dekat packaging pun memang dia tulis. Memang sangat recommend untuk canta nano. Dia orang cakap lah. Nanti kita akan uji. Aku teringin nak try tengok dia punya anti vibration dia macam mana kan. Okay. Macam ni lah kot. Sebelum kita nak test, aku nak tunjuk dulu bagi yang faham mana yang dikatakan anti vibration tu. Anti vibration tu dia ada dekat dia punya tapak ni. Tapak ni dia macam getah campur span. Dia lembut. Kalau nak banding dengan yang lama ni, yang lama ni dia getah tapi dia keras. Ha, nanti hangpa akan dengar sendiri. Pakai earphone untuk dengar dengan lebih tepat lah. Macam yang ada bass lagi kuat tu, maknanya vibration dia lebih kuat lah. Kita akan test lah ni. Jom. Okay, sekarang ni aku cakap guna Gaming Freak Canta Nano punya microphone. Okay, aku cuba klik mouse tengok macam mana kita boleh dengar tak ada vibration dekat meja. Getaran dekat meja, boleh dengar. Aku boleh dengar juga, masih ada getaran. Okay lah ni, kita try typing test tengok guna mechanical keyboard daripada Imperium. Imperium Mesh 10 Blue Switch. Macam mana korang rasa? Okey lah ni, kita tukar pada stand yang original balik. Supaya hangpa boleh beza ada tak anti vibration tu. Sekejap aku cabut. Aku cabut sambil rekod ni. Sekejap lah. Mungkin lambat sikit. Jangan tiru aksi macam ni. Cabut dia. Okay, ni yang baru belinya. Okay, lah ni kita pasang yang lama punya dia. Hampa kena pakai earphone untuk dengar. Okey, aku dah pasang yang lama punya dah. Buka kaki dia. Luaskan kaki dia. Okey. Ni aku dah guna stand yang lama. Kita cuba buat test macam tadi tengok. Okey, sekarang ni kau klik guna mouse. Okey, lah ni kita typing test pula. Masih guna keyboard yang sama macam tadi. Okay, kita tukar balik pada kaki yang baru. Okay, typing test sekali lagi guna kaki yang baru. Okay, kita klik guna mouse tengok. Klik test. Okay, hampa beza sendirilah. Aku dengar macam... Tak apa, nanti aku beritahu hujung video. Okay, lepas aku dah pakai benda ni untuk buat streaming, untuk buat recording, untuk main game dengan kawan aku semua tu kan, aku boleh cakap sebenarnya benda ni macam anti-vibration tu macam
Ya, memang betul. Dia pakai anti vibration punya fit tu memang betul. Itu aku tak nafikan. Tapi aku boleh dengar balik macam vibration daripada yang baru ni, dia lebih kuat kalau nak banding dengan yang lama ni. Aku tak tahu kenapa, mungkin sebab dia punya binaan tu terlalu besar kan. Dia punya anti vibration tu macam tak ada. Yang lama ni lagi bagus daripada yang baru ni. Sampai member aku cakap lah. Member aku cakap apa? Oi, hang ketuk apa tu? Aku beli benda ni memang betul untuk nak kurangkan vibration dekat meja tu. Untuk orang kata apa? Untuk kita buat main game dengan kawan supaya dia tak ganggu pihak satu lagi tu kan. Apa yang betul-betul serius dalam bak audio ni, tak nak bagi ada bunyi getaran langsung, memang kena pakai short mount lah. Aku difahamkan stand mic ni juga boleh digunakan untuk mic-mic yang lain lah. Contohnya macam aku baca dekat Shopee sebelum aku beli itu, boleh muat dengan audio Tactica 2020. Kalau hangpa nak guna stand mic ni, aku rasa memang kena ada satu meja yang betul-betul kukuh. Contohnya dibuat pada kayu-kayu yang kualiti ke apa kan. Meja macam aku ni memang tak sesuai lah. Contohnya sekarang ni aku cuba buat. Aku ambil remote aku ni. Hangpa dengar eh? Aku zoom aku punya kamera punya lens ni. Hangpa boleh dengar. Vibration tu tetap ada. Ha, macam mana? Ingat kan? Macam apa yang nak dapatkan stand ni, boleh tengok dekat link description dekat bawah. Untuk perhiasan meja, okey lah. Cantik juga. Bukan tak cantik langsung. Terima kasih semua menonton. Oi, apa ni? Okey lah. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Siapa WhatsApp pun? Sekejap, tengok sekejap. Okey, cara nak buka dia punya skru yang kat bawah ni, kita kena guna alat yang nipis. Spanner aku ni boleh muat tak? Sekejap, tengok. Oh, tak muat. Skru ni dia dah sangkut kat meja. Aku nak cabut benda ni. Aduh. Sekejap lah. Aku bukan pulas ketat pun.